banyak jalan seperti ini sampai ke tujuan ya. Jadi hujan lagi. Halo, selamat pagi. Pagi ini saya rencananya akan berangkat pendampingan perdana ke Balai Agas dan Angapau. Tapi kondisinya hujan. Jadi semoga saja untuk pagi ini saya bisa berangkat sampai dengan selamat, walaupun kondisi jalan mungkin saja nanti akan sangat berat. Baru saja melewati Bukit Anso, wilayah Pekolai, baru jalan sekitar beberapa kilometer saja dari Cengkanji, mungkin sekitar 10 kilometer saja. Namun waktunya sudah hampir 1 jam waktunya. Kondisi jalannya seperti begini terus nih sampai sana. Cuman ini daerah perbukitannya. Beberapa titik nanti akan saya laporkan titik kerusakannya. Ya, ini jalan terwah ini ya. Ini bukit. Saya mau naik tadi gagal naik. Cuman usaha sekitar hampir 75 meter lagi akan diusahakan. Tetap semangat untuk pendirikan Gunung Merak. Ini kondisi baru saja selesai hujan, jadi ini belum setengah sekali perjalanannya, baru 1 jaman setengah, hampir 2 jam. Cukup melelahkan. Luar biasa perjuangan rekan-rekan yang mengajar di daerah hulu. Dan ya, belum apa-apa ini, saya baru sampai. Baru beberapa titik kerusakan dan ini yang paling parah yang ya, saya baru mau coba putar balik saja sudah luar biasa. Itu motornya tidak perlu distandar lagi ya. Jadi seperti yang dikatakan teman-teman, diceritakan bahwa medan kesini luar biasa. Ya, jadi kita coba lagi. Ini satu bukit luar biasa. Coba ya. Jalan seperti ini sampai ke tujuan ya. Jadi dengan kerusakan yang terjadi di motor, kemudian tidak mampu naik, jadi saya tidak bisa meneruskan perjalanan saya lagi. Dan benar-benar tes mental yang luar biasa. Dan ada 4 atau 5 sekolah yang kondisi perjalanannya seperti ini. Jadi cuaca juga nih kembali hujan. Hujan lagi. Jadi ini seperti buah simalakama saja. Jadi pulang salah, meneruskan juga salah. Tapi saya kali ini memutuskan untuk ke putar arah ya, kembali kemudian menyusun strategi lagi. Ya, tetap semangat. Lagi di sekitaran hilir Pekolai, di tempat yang ada sinyalnya. Kebetulan ini ketemu kepala sekolah Pekolai, kemudian kepala SMP Manding. Ini baru turun. Saya penasaran karena tadi diceritakan ada modifikasi di motornya. Oke, kita lihat
ini dia. Jadi kalau mau lewat di sana disarankan menggunakan motor yang sudah dimodifikasi.